Seorang pria beraksi sok jagoan di Jalan Raya Pantura Demak Kudus hanya karena tak diberikan jalan. Pelaku emosi hingga dua kali menembak. Peluru itu menembus ban kendaraan korban. Emosi tak diberikan jalan, seorang pengendara menembak kendaraan lain. Aksi koboi jalanan ini terjadi di Jalan Raya Pantura Demak Kudus, tepatnya di Jalan Raya Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Demak. Tembakan pelaku sampai menembus ban kendaraan pengguna jalan lain. Korban mengatakan saat itu pelaku hendak menyalip tetapi gagal hingga tiba-tiba mengeluarkan senjata api lalu menembak beberapa kali. Kemungkinan dia mau nyerobot jalan saya. Kebetulan dari posisi mobil saya kan sudah masuk duluan, jadi kemungkinan bisa dia pengen nyerobot langsung nggak bisa. Terus tiba-tiba dia mengeluarkan senjata api atau gimana? Dia mengeluarkan senjata, tapi waktu itu kita nggak tahu kalau mengeluarkan senjata tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali? Ya kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak itu? Di ban, itu ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya, ban belakang sama ban depan. Korban langsung melapor dan polisi mengolah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap. Ia adalah Sunarwan, warga Limbangan, Kendal. Pria 60 tahun ini ditangkap di sebuah hotel daerah Kudus beserta senjata dan kendaraan yang dipakai pada peristiwa itu. Tepatnya di perbaikan jalan yang ada di penyempitan antara mobil pelaku dan mobil korban. Untuk mobil pelaku itu berada di bahu jalan karena mau menyalip tidak bisa. Sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan dua kali. Mengenai ban depan dan ban belakang. Sampai bocor. Selanjutnya Pak, pelaku Pak? Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Demak untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat ulah sok jagoannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Demak. Kondisi jalan yang dilalui memang tengah ada perbaikan sehingga macet kerap terjadi. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.